pindah ke kiri dan ke kanan, dan kali ini Roberto Nopoliara, masih Roberto Nopoliara, berikan kepada Greg Nocolo, masih Greg Nocolo yang berhasil ulang, Greg Nocolo dan gol! Gol yang ke-10 dari Greg Nocolo bagi Persija Jakarta, dan sebuah skema permainan dari Persija Jakarta menjadikan unggul 2-0 atas tamunya Persita Tangerang. Saya pikir ini suatu gol yang prosesnya begitu gampang, begitu mudah. Kita melihat bagaimana Ponario memulai semua ini untuk melakukan kerjasama 1-2 dengan Robertino Pugliara, dan kita lihat Greg begitu gampang melakukan sebuah intercept dan dengan satu capping pressing bola tanpa ada pengalaman sama sekali. Dan ini adalah buah bagaimana Persita terkesan lebih banyak menumpuk nama di second line dengan memberikan keleluasaan buat Persija mensiring permainan. Dan ini dia, sebuah penetrasi, sebuah capping, dan sebuah pressing dari Greg. Tidak begitu keras, tapi ini adalah sebuah gol yang kedua yang saya katakan sekali lagi terjadi begitu gampang. Ya, pelan tapi pasti kita lihat bagaimana anak Persija memainkan bola dari kaki ke kaki. Seperti dikatakan Bung Hardiman, diawali dengan